Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Ini lagi di Furi Spot. Di sini ada sepatu Li-Ning yang baru ya. Yaitu ada Sagalet 5. Materialnya seperti ini ya. Sudah dituliskan di sini. Bagi teman-teman nanti saya kasih link di deskripsi ya, atau bisa DM langsung ke Furi Spot. Ini bahannya macam-macam ya, ada uppernya TPU mesh sintetik, pylon midsole, dan rubber outsole. Desainnya ini sudah baru ya, untuk desainnya itu lebih bagus lagi menurut saya. Ini saya pilih warna putih hijau yang ingin saya review ya. Bentuknya seperti ini, untuk atasnya ini ada meshnya ya. Terus sintetisnya warnanya menarik ya, bagi saya ini ya. Tentu teman-teman punya selera masing-masing. Nah, ini outsole-nya udah sampai atas nih, bagus ya, seperti bumper juga. Ini di tengahnya ada TPU plat ya, seperti fiber karbon itu di tengahnya ini. Terus midsole-nya ini empuk ya, untuk midsole-nya. Untuk outsole-nya ini pun sedikit empuk ya, tapi ini memakai bahan terbaik, jadi meskipun agak empuk tetap ini itu awet, non marking juga ini, jadi tidak meninggalkan bekas ya. Motifnya bagus biar keset ya, tidak apa namanya slip gitu. Untuk meshnya ini banyak ya, bagian meshnya ya, untuk uppernya didominasi bahan mesh. Kalau menurut saya ini malah enak untuk sirkulasi udaranya ya. Oke, seperti ini ada bumpernya. Kalau teman-teman bagian kiri, biasanya kalau saya ya, biar melindungi atasnya itu tidak mudah terkelupas. Ini midsole-nya empuk banget untuk midsole-nya ya. Kalau harga 500-an sih ini recommended banget ya, lebih pilih ini daripada yang lain kalau saya, karena bagus. Untuk bagian belakangnya ini agak keras ya, untuk melindungi tungkai kita atau ankle kita ya. Nah, bagian bawahnya ini empuk, bagian tungkainya ya. Ini ukurannya 42. Nah, 42 ya, saya biasa di brand lain tuh 41, pakai 42 ini pas, nyaman banget ya. Untuk insole-nya ini empuk ya, insole-nya empuk. Ini dia juga elastis banget, fleksibel. Terus ini bagus, tahan lama. Kalau melihat dari bahannya itu bagus ya. Ini belum ada lidah ya, apa belum ada karet untuk lidahnya. Tapi nggak masalah kalau kita mau menggunakan ya, cara nalinya yang tepat ya, yang kencang. Bagian bawah tungkainya ada lubangnya, itu nggak tahu untuk apa, itu mungkin untuk menempelkan ya antara midsole dan bagian dalam sepatu. Secara keseluruhan desainnya menarik ya untuk sepatu ini. Cushionnya dalam bantalan apa sepatunya itu juga empuk ya, jadi mampu meredam ketika kita melakukan pendaratan atau ketika melakukan lompatan. Ini banyak ya teknologinya, nanti bisa dibaca ya buat teman-teman. Nanti kalau mau mengetahui lebih detail dari sepatu ini, bisa membaca teknologi ataupun bahannya di sini ini. Sepatu ini sangat cocok bagi teman-teman yang suka jumping smash. Menurut saya rasanya itu seperti apa ya, seperti velvet encryption itu kalau saya ya, hampir mirip dengan itu. Recommended banget bagi teman-teman yang suka jumping, tapi ini kembalinya itu cepat, jadi buat pemain agresif pun ini masih oke ya. Ini juga tipenya wide, jadi bagi teman-teman yang kakinya jenisnya lebar bisa
bisa ya menggunakan kaki ini. Kaki ini, sepatu ini maksudnya. Oke, sekian ya dari saya. Ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.